Jumat pagi. Saat ini Alfa 1326 yang melaksanakan misi operasi bantuan kemanusiaan di Turki telah tiba di Karaman Maras membawa logistik dari Ankara Turki seberat 7,5 ton berupa selimut, makanan, dan obat-obatan. Hari ini adalah hari keempat kami melaksanakan operasi atau misi pengiriman logistik dari Ankara menuju ke beberapa daerah di Turki, dan setelah ini kami akan terbang menuju ke Istanbul mengambil tenda pengungsi untuk dibawa ke pangkalan Angkatan Udara Incirlik di Turki. Alfa 1326 sendiri berasal dari Skuadron Udara 32 Lanut ABD Saleh dengan jumlah kru sebanyak 21 ditambah pendukung sehingga total jumlahnya adalah 26 orang personel. Kami mohon doa restunya agar dapat melaksanakan misi dengan aman dan selamat selama di Turki. Terima kasih.